Lakuan Amanda Menopo di lokasi syuting bareng Aliando Syarif terekam beda Arya Saloka dulu. Kembali kerekam momen kebersamaan aktris Amanda bareng aktor Aliando Syarif di lokasi syuting film horor Indigo. Di hari ke-15 syuting film tersebut, Aliando kembali secara langsung melalui Instagram bersama mantan pasangan aktor Arya Saloka di sinetron Ikatan Cinta. Kelakuan iseng Amanda ketika secara langsung bareng Aliando terekam. Mantan pemeran Andi di Ikatan Cinta RCTI tersebut mengeluarkan tabiat aslinya. Hal tersebut diketahui dari video yang diunggah oleh akun Instagram fanbase Amanda, Amanda Menopo Update kemarin. Dilansir banjarmasinpost.co.id, dari postingan tersebut, Amanda tiba-tiba jahil ketika Aliando berbicara kepada warganet. Aktris 23 tahun tersebut sengaja berekspresi kocak, mengangkat sedikit bibir atasnya untuk memperlihatkan gigi lalu diikuti gerakan menjulur lidah. Kelakuan kocak tersebut dikenal fan-nya. Sifat asli sosok Amanda yang selama ini dikenal selalu jaim kepada media. Walaupun berekspresi konyol seperti itu, namun Amanda tetap saja terlihat cantik. Di sisi lain, tabiat asli tersebut menuai perhatian publik. Maklum, selama ini jarang sekali menemui kelakuan jahil Amanda Menopo. Pasalnya, selama menjadi partner kerja Arya alias Aldebaran Ikatan Cinta RCTI, Amanda lebih banyak tertutup. Hingga saat ini, Amanda pun masih membatasi diri untuk aktif di sosmed. Beberapa komentar warganet dalam postingan itu. Kata akun Darna, emang selalu kocak sih, no, suka jahil juga. Tetap aja cantik, dalatnya bentar banget, masih kangen, cakep banget Manda begitu. Bukan hanya itu saja, usai film yang berjudul Indigo selesai, Amanda Menopo kembali berakting dengan Arya Saloka dalam film bertajuk drama komedi romantis dengan Arya Saloka. Wajah Amanda Menopo akan kembali muncul dalam drama film Indonesia bersama Arya Saloka. Hal itu disampaikan langsung oleh Amanda Menopo saat reuni Ikatan Cinta bersama Arya Saloka. Diketahui Amanda Menopo telah hengkang dari Ikatan Cinta. Sebelumnya Amanda Menopo sempat berperan sebagai Andin dalam sinetron yang tayang di RCTI. Amanda Menopo merasa sudah cukup untuk berperan sebagai Andin selama 1000 episode. Kini Amanda Menopo memilih menjadi bintang iklan, jadi brand ambassador, dan sesekali menjadi bintang tamu di berbagai program TV. Namun terbaru hari ini Amanda Menopo akan kembali berakting dengan Arya Saloka dalam sebuah drama film. Usai film Amanda yang berjudul Indigo. Seperti yang diketahui, Ikatan Cinta segera memasuki episode akhir dan akan segera tamat. Hal itu pula yang menjadi alasan produser bahwa Amanda Menopo dan Arya Saloka akan kembali bersama. Meski sudah tak bersama Arya Saloka, wajah Amanda Menopo masih kerap dihubungkan dengan Arya Saloka. Seperti yang tampak lewat unggahan akun Instagram resmi official Klaklik dan MNC Pictures. Dalam unggahan tersebut terlihat beberapa adegan mesra Amanda dan Arya yang terus dipulik. Hal itu untuk mengobati para penggemar Amanda dan Arya Saloka. Terlihat unggahan tersebut memamerkan penggalan adegan Arya dan Amanda di Ikatan Cinta yang kembali dibahas bahkan direaksikan. Tim produser film terbaru Amanda Menopo dan Arya Saloka hanya menjelaskan jika filmnya nanti bertajuk komedi dan romantis. Berikut ini momen Amanda Menopo dan Arya Saloka menikah di film terbarunya menjadi sorotan. Usai proses syuting viral di kalangan fan Aladdin. Adegan Amanda Menopo dan Arya Saloka menikah di film terbarunya buat penggemar heboh. Dalam video yang diunggah akun YouTube fanbase Ikatan Cinta, Amanda Menopo menikah dengan Arya Saloka. Menurut narator dalam video tersebut, jika Amanda Menopo dan Arya Saloka diceritakan sebagai pasangan kekasih yang menikah di film yang bergenre komedi dan romantis. Tampak dalam video tersebut, adegan Amanda Menopo tampak sangat cantik menggunakan gaun putih layaknya pengantin perempuan. Bahkan Arya Saloka pun menggunakan pakaian senada sebagai pengantin pria dalam film terbarunya. Tak hanya mengangkat kisah yang komedi, ternyata cerita di film terbarunya juga mengisahkan kisah romantis. Diceritakan tentang sepasang kekasih yang diperankan oleh Amanda Menopo dan Arya Saloka.
Berikut beberapa komentar netizen soal adegan Amanda Manopo yang menikah dengan Arya Saloka di film terbarunya. Padahal tak suka komedi tapi gak sabar, pengen nonton. Semoga nanti Manda menikah dengan pilihannya, gak apa-apa sekarang lihat di film dulu, suatu saat dengan pasangan aslinya. Film komedi tapi kayak berasa film romantis Amanda dan Arya, berasa ikatan cinta the series. Amanda Manopo akan memerankan karakter pengusaha muda, sementara Arya Saloka berperan sebagai pria yang menjadi karyawan di kontraknya. Diberitakan sebelumnya, ini momen Amanda Manopo dan Arya Saloka terlihat begitu dekat. Bahkan Amanda Manopo dan Arya Saloka tak canggung dalam berkomunikasi karena sudah lama diketan cinta. Arya Saloka bahkan tak ragu melakukan hal yang konyol kepada Amanda Manopo saat syukuran film terbarunya.